mungkin kayak orang awam mau beli sapi yang super sama yang biasa, secara kasat mata yang paling enak dilihat itu dari segi apa bang? Yang paling gampang diciriin gitu? Limousin dia condong tinggi, tapi kaki-kaki itu dia lebih kecil dibandingkan simental. Oh iya, makanya abang bilang kan kayak ini nih, ini limousinnya dia lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat STFAM dimanapun berada, hari ini kita sama Bang Maizar lagi di Jakarta Selatan, dulur. Assalamualaikum sahabat STFAM. Waalaikumsalam. Hari ini kita mau belajar sapi super, teman-teman. Karena di sini tuh pusatnya sapi super, kita pengen tahu gimana caranya Bang Maizar milih sapi super. Nih, ini mungkin buat teman-teman peternak pemula, mungkin kita bisa belajar dari video ini cara mencari sapi super. Dan mungkin teman-teman yang sudah senior bisa komen-komen di bawah apabila di video ini masih ada yang belum dijelaskan, monggo teman-teman bisa komentar di bawah. Ini alhamdulillah Bang Maizar bersedia ngasih sharing tentang pengalamannya bang ya. Ini Bang Maizar sudah berapa lama di dunia sapi, bang? Ya lumayan. Cuman kan kalau di dunia sapi itu kita nggak bisa merasa jadi orang hebat. Karena kan masih di atas langit, masih terlalu banyak langit. Betul. Jadi kita cukup tahu apa ya. Ini juga hanya sekedar sharing aja, bang, sharing ya. Sharing aja. Bukan wah merasa kita paling galak cuma. Ini kalau kita kan kita perlu memberikan edukasi kepada memang orang yang membutuhkan. Tapi kalau memang orang yang udah ahlinya kan nggak perlu kita ajarin, kan juga udah ahli ya. Betul. Kan? Nah ini tips pertama kali kalau Bang Maizar cari bakalan yang calonnya super itu seperti apa, bang? Jadi yang jelas itu memang kalau bakalan-bakalan yang super itu kebanyakan kita memang beli itu di petani langsung. Memang kita harus tahu dan paham. Di misalkan di daerah Banyuwangi atau di daerah mana ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, memang petani-petani yang memang mereka itu hobi dengan memelihara sapi super, karena sapi super itu jelas dari bentuk harga juga tidak bisa kita samaratakan dengan sapi biasa gitu, biasa ya. Gitu loh, kadang kayak seperti ini kan 6 poel umur, kalau menurut petaninya perkiraan sekitar 15-16 bulan, tapi kan posisinya udah seperti ini. Ini padahal pegon. Ini supernya dari mana bang? Dari sangat secara umur, fisik gitu? Umur, dengan umur sekian bulan mereka sudah bisa mencapai bobot dan tinggi badan, kaki-kaki juga ya, lain bobot, tinggi badan, kaki-kaki juga tegak, kuku juga tebal, ya kan? Kalau dari jenis sapi yang super apa, apa bang? Jenis apa gitu? Sebenarnya sama, kayak ini kan pegon. Pegon cross ya. Tapi ini pegon termasuk pegon super. Ini 13 bulan bang? 13 bulan. Ini lur. Kalau dari segi harga isinya berapa bang? Kalau sama sapi nah, yang biasa? Itu memang kadang kalau kita miara beli sapi-sapi super itu memang kadang pemiliknya seenaknya. Tapi kalau memang kita merasa serak,
Ini kan ibarat kita kan mungkin di no fuelo aja mereka target mungkin udah 800 up sampai 900. Di non fuel itu. Non fuel padahal ya. Iya. Berarti kalau non fuel itu di bawah 1 tahun, Bang? Di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Nih, Lur. Ini salah satu sampel sapi yang bakalan super berarti ya, Bang ya? Iya, ini memang kita demen ini, rada teman kita demen nih, sapi yang memang kita belanjanya juga di atas rata-rata nggak normal gitu. Karena kita ke petani yang memang sebenarnya mereka masih belum mau menjual, ya kita rayu-rayu lah. Akhirnya dapat ya, Bang ya? 14 bulan, udah segini ini, ya kan, kaki-kaki, joknya apa. Nih, Lur. Kalau dari gemuk enggaknya itu masuk ke kriteria Bang Maizar enggak kalau mau nyari sapi yang bakalan itu? Jadi kalau jelas kalau Pak bakalan super di petani pasti gemuk-gemuk ya. Tapi kan di sini ini kan mereka kan belum sebulan ya. Jadi mereka kan kita paksakan adaptasi dengan pola makanan kita gitu. Yang belum tentu sama dengan ya pola makanan mereka sebelumnya gitu. Karena biasanya itu kalau di petani yang sapi-sapi yang benar-benar kualitasnya dijaga itu komporannya ini pakai air hangat nih. Oh. Panas. Kalau di sini gimana? Ya kita kan sini normal-normal aja kan. Mereka berarti harus adaptasi ulang kan. Ini mungkin waktu saat datang awal lebih bagus badannya dari posisi yang sekarang. Kalau sekarang ini lagi ngalami penyusutan. Oh. Ini posisi sudah berapa hari di sini? Ini hampir sebulan lah. Mereka masih baru adaptasi. Jadi mendingan sekarang untuk makan. Kalau adaptasi itu berapa lama Bang biasanya Bang untuk adaptasi pakan dan tempat? Itu tergantung sapi ya, cuman kita ngambil rata-rata ya sebulan-sebulan lebih. Sebulan ya? Sebulan lebih. Minimal sebulan ya Bang baru ya, baru bisa adaptasi pakan ya. Jadi sapi di sini semuanya masih adaptasi semua nih? Ini adaptasi nih, karena kan mereka itu waktu saya beli itu memang ya bayangin kayak begini kan 13-14 bulan itu super banget. Gemuknya jauh gemuk lagi di saat di sana. Mungkin lagi sekarang ini ada penyusutan 50-100 kilo ada. Karena kan kalau sapi itu nyusut cepet, gemuk susah. Kalau nyusutnya cepet, gemuknya yang lama ya Bang? Iya. Ini berarti ini superan semua nih Bang calonnya? Iya, ini memang sapi yang pilihan ya Bang ya, sortiran ya. Iya, kita juga beli ya. Cuman tetap wajar-wajar juga, cuman di atas ya Wak. Karena kan mereka itu memang sapi yang mereka sayang. Jadi negonya alot berarti ya Bang ya? Ya alot, karena masih mau nahan. Jadi kalau sapi-sapi super itu harganya biasanya itu selangit ya Bang ya? Terlalu selangit juga kan. Kalau buat konten-konten kan jadi selangit kalau gitu Bang. Normal ya Bang? Normal lah, di atas normal lah jelas aja. Ini ganteng-ganteng banget Lur. Ini simental ya Bang? Limosin? Ini limosin. Limosin. Tiga yang limosin. Ulur. Ini bisa disimak. Ini sudah poel belum ini Bang? Nah ini baru poel. Baru poel? Berarti 2 tahun ya Bang ya? 2 tahun. Baru poel satu nih. Ini baru poel. Bisa disimak Lur. Bakalannya di sini. Ini bakalan buat idul adha nanti atau nanti dikerem lagi di sini? Ya, jadi kalau misalnya ada yang minat tetap dilepas Bang. Lepas Lur. Di sini mah enak Lur, bisa digoyang Bang Maizar. Walaupun suka kalau ada yang minat ya tetap dikasih ya Bang ya. Tapi asal harga cocok. Mantap. Jadi di sini itu bakalan-bakalan Lur. Kalau yang di tengah itu mungkin sudah jadi tinggal ngemukin lagi. Kalau di sini ini bakalannya seperti ini. Nih, bisa disimak Lur. Bakalanya ini yang sudah poel. Berarti 2 ekor ini Bang yang udah poel ya? Satu. Ini malah yang ini. Ini yang ini belum. Yang teng. Non poel Lur. Paling tua umur 17 bulanan. Paling tua. Ini berapa bulan yang ini Bang nih? 17. 17 bulan. Lur, bisa disimak. Mantap sekali. Ini kalau dari kecil bisa kelihatan enggak super enggaknya? Apanya? Misalnya sapi super itu bisa dilihat dari waktu umur pedetan itu, bisa nggak? Sebenarnya dari pedetan, tapi kan kalau bisa pedetan itu suka terkecohnya itu dengan sapi super, kita beli pedetan sapi super, tapi perawatan kita tidak masuk, itu bisa menimbulkan kuntet tuh? Iya, kuntet sih tidak, gitu. Akhirnya sapi super yang tidak terawat itu bisa menjadi sapi standar akhirnya. Oh, jadi dari faktor perawatan juga ngaruh ya Bang? Ngaruh.
Kalau super kan mungkin dari genetik. Kalau dari luarnya mungkin dari perawatannya itu. Perawatannya itu pengaruh banget. Karena kan sapi super itu memang dia punya kepastian untuk perkembangan lebih cepat dibandingkan sapi yang normal-normal biasa, tapi tetap itu pengaruh dari perawatannya. Oke. Okay. Dari perawatan. Mantep. Nah ini mungkin kayak orang awam mau beli sapi yang super sama yang biasa, secara kasat mata yang paling enak dilihat itu dari segi apa bang? Yang paling gampang diciriin gitu? Yang jelas ya, kita melihat memang dari segi umur, dari segi umur sapi tersebut masih muda dan dia mempunyai kenormalan yang tidak seperti biasanya gitu. Misalkan sapi baru umur 12 bulan, cuman sudah timbangan bisa sampai 600 up, 700, ya kan? 400 itu kan dengan normal kan? Nah, itu tinggal nanti kita ikuti lagi ke depannya, kaki-kakinya nih gimana. Yang pertama dari umur? Umur, jelas umur. Kalau misalnya petaninya itu nggak jujur gimana bang? Cara? Nggak tahu dong, ciri-ciri sapi itu kan. Dari gigi ya? Oh, dicek giginya teman-teman ternyata. Buat mastiin umurnya ya. Ya kalau masih gigi susu, terus posturnya sama bobotnya sudah nggak wajar, itu super. Iya. Kalau untuk dari kaki tetap ya. Banyak kan dari kaki, sebenarnya juga bentuk kepala apa itu adalah ciri khusus. Tapi kan saya tidak berani maparkan itu kan beda-beda kan pemikiran orang. Setiap petani itu punya kriteria sendiri-sendiri ya bang ya? Karena kan ada orang yang suka sapi dugul kan, dulu kan misalnya sapi dugul dengan sapi tanduk. Ya memang orang kebanyakan bilang sapi dugul itu perkembangannya lebih bagus, tapi kan tidak juga. Itu kan tergantung juga dari perawatan, tergantung juga dari sapinya. Mereka dulu kan mungkin berpatokan sapi dugul itu mungkin karena dulu dari Bima Sakti yang paling besar dugul. Sekarang Rossi paling besar betanduk. Ayo seperti ini bang ya, ini yang dugul ya bang ya? Dugul. Dugul. Jadi kalau dari segi tanduk itu dugul sama bertanduk itu nggak begitu pengaruh ya. Buktinya seperti ini teman-teman, sapi-sapi yang jumbo di sini malah bertanduk semua, hampir bertanduk semua. Jadi kalau dari tanduk mungkin ada pendapat yang berbeda ya bang ya. Kita sharing aja ya bang ya. Kan sapi dugul karena bilang perkembangannya lebih bagus ya. Betul. Kalau abang sih nggak pakai kesana ya memang. Jelas kalau abang yang memperhatikan itu, satu, bentuk sapi panjang, tinggi. Kadang abang juga lihat dari postur, bentuk muka, kaki-kaki, usia yang jelas. Ya kan, walaupun dibilang umur sekian, tapi pada porsinya tetap kita kan juga diberi pengetahuan, tahu kita akan sapi dengan usia sekian, paling hampir usia itu kita hampir kayak ini sih ngecak bobot. Paling kalau ada selisih sedikit lah. Ini mantap sekali. Cuman kan kalau dari petani itu kan kebanyakan mereka kan kadang memang dari hasil ternakan mereka sendiri. Jadi tahu ya dari tahu ya. Umur, lahirnya kapan itu tahu ya. Itu enaknya beli ke petani langsung ya. Iya, kadang kan mereka suka coret-coret tuh di dekat kandang itu, ini lahir tanggal sekian gitu loh. IB-nya kapan, lainnya kapan. Iya, mereka tuh ada yang seperti itu-itunya tuh. Tapi kalau dari harga, petani sama di pasar, selisih nggak, Pak? Nah, jadi gini, namanya belanja di petani atau di pasar, kadang ada orang yang menyebutkan harga di petani itu lebih murah. Karena kan tengkulak-tengkulak itu kan kadang ngambil dari petani kan. Nah, tapi memang disitulah kita perlu pengalaman yang benar-benar jika belanja di petani. Mereka tuh kan ngasih harga tuh ini asal brek, nyebut aja. Apalagi kalau barang-barang yang mereka suka ya, udah harganya jangan ditanyain lah, asal nyebut. Tapi kan kita harus bisa inilah pendekatan gitu loh. Karena kalau belanja di petani itu benar-benar butuh pendekatan. Pendekatan batin ya bang ya. Jadi kalau petani itu kalau sudah sayang sama sapinya itu biasanya ngasih harganya nggak kira-kira ya bang. Malah kayaknya lebih enak di pasar udah tahu sekian gitu. Iya, tapi kan kalau di pasar kan kita nunggu sapi yang benar-benar super kan susah juga ya. Nyarinya susah ya bang ya? Nyarinya susah. Biasanya sapi super itu nggak dibawa ke pasar, malah. Iya, benar. Jarang sapi super yang dibawa ke pasar. Karena sudah laku duluan sebelum ke pasar biasanya. Nah ini lur, ini sapi-sapi tanduk semua dan
alhamdulillah bisa jumbo-jumbo. Jadi dari segi tanduk itu nggak pengaruh sama super enggaknya sapi ya bang ya? Nggak begitu pengaruh ya. Yang jelas dari umur teman-teman, dari umur sebelum poel sudah mencapai bobot misalnya 700 kilo atau 800 kilo itu udah termasuk poel, super ya bang ya? Super loh. Nih seperti ini mungkin nanti yang di sebelah sana 10 bulan ke depan bisa seperti ini ya bang ya? Ya nanti bisa kesusul yang di sini. Bisa kesusul malah ya. Perkembangan sana bagus. Ini datangnya sudah jumbo teman-teman. Kalau itu emang dari sebelum poel nih, nanti ke 10 bulan ke depan bisa menyusul yang jumbo-jumbo ini. Mantap sekali nih. Ya paling kalau di bawah dikit lah, nggak jauh. Tapi bisa bersaing ya bang bisa, untuk umpet ya. Bisa bersaing ya. Halo. Ini yang contoh-contoh yang sudah satu tonan seperti ini. Dan hampir semua bertanduk ya bang ya? Tanduk. Kenapa bang? Kalau yang di sini tuh banyak kan tanduk. Apa emang pasarnya di sini suka yang tanduk-tanduk atau gimana ini? Ya satu, memang orang kadang lebih ada yang condong suka bertanduk gitu. Kadang nanyain bang, nggak ada tanduknya kok bang? Cuman sebenarnya sama aja kalau orang ngerti sih nggak terlalu. Karena tanduk nggak dimakan sih bang ya? Iya nggak dimakan. Gak ikut dibagiin at kurban teman-teman. Tapi kalau buat ini kan kayaknya lebih gagah gitu ya? Iya iya. Lebih gagah pas dituntun ke masjid. Iya. Dan ini kalau tanduk itu juga ada fungsinya bang. Apa dia dituntun itu keluhnya nggak keluar? Ya emang kalau sapi dugul itu sering keluar lepas ya? Itu sering lepas. Jadi keluh yang di sini teman-teman talinya itu kalau nggak ada tanduknya itu resiko keluar ya. Tapi talinya itu keluar ke depan, jadi susah dikendalikan. Ini di sini semua bertanduk teman-teman. Jadi di sini ada nggak bertanduk satu? Ada ya? Dua. Oh, sama yang mana tadi itu bakalannya? Itu tuh satu dua. Kalau bakalan banyak justru nggak bertanduk itu. Oh, mantap. Jadi tanduk kalau di sini nggak identik bang bang Maizar buat milih sapi super nggak terlalu identik dugul atau bertanduk. Yang jadi tolak ukur di sini dari segi umur ya bang ya. Segi usia. Usia. Perkembangannya. Baru di situ baru. Ya, kita lihat kaki-kaki kakinya, postur apa. Kaki postur. Kalau dari jenis nggak ada yang dominan di bang Maizar. Nggak ada sih. Karena misalnya, pegon juga bisa menjadi sapi jumbo. Tapi memang pegon itu yang cross pegon itu memang ada satu ini dia akan terlihat seperti lebih besar karena bobot timbangan satu pegon itu lebih ringan tapi posturnya lebih gede lebih besar. Oh, ya kayak si Wira itu Wira kalau Wira itu Wira kan standarnya itu orang mungkin udah bisa hitungannya 13-an bobot sapi setinggi sebesar panjang lebar ya kan tapi kan kalau realnya hanya 12-an. Kalau Wira pegon ya bang itu si Wira? Itu Wira itu campuran PO nya ada ya kan, Brahmannya ada tuh limosinnya ada, si mentalnya ada gitu loh, justru dia condong ke Brahman ke si mental, Brahman si mental dan limosin tuh. Si Wira ini juga laku, ada ini Brahmannya ini dari mana bang lihatnya bang? Tinggi ya, tinggi sama ada mungkin sedikit kemo rada berpunuk gitu kan. Oh. Ini kalau indukannya apa ini? Si mental? Ya mungkin kalau ini abang bilang mungkin indukannya si mental cross Brahman. Cuman ya kita bukan sok tahu ya untuk ngejelasin itu kan rumit kalau kita nggak nyambung. Disangkain kalau sok tahu lah. Iya. Ya cuman bingung lah. Cuman kalau abang lebih berpikiran ini indukannya di si mental cross Brahman gitu. Karena ada darah Brahmannya di sini ya. Si mental Brahman dulu. Tinggi sekali. Kalau dari tingginya karena si mental Brahman itu tidak tinggi loh kalau yang aslinya. Iya. Tapi si mental itu nah ini murni dia si mental ini condong murni ini. Yang ini. Dia tidak terlalu tinggi tapi lebarnya luar biasa ya. Bulat ya, Bang ya? Bulat. Bang untuk tinggi si mental kurang. Si mental begitu kurang tingginya kurang. Kalau si mental sama limosin, tinggian limosin justru. Limosin dia condong tinggi, tapi kaki-kaki itu dia lebih kecil dibandingkan si mental. Oh. Iya, makanya abang bilang kan kayak ini nih. Ini limosinnya dia lebih kuat. Kaki-kaki dia tidak terlalu besar. Ini ya, Bang ya? Iya. Heeh. Lur. Jadi kaki-kakinya enggak segede ini nih. Ini mungkin lebih si mental ya, Bang ya? Iya. Kalau ini limosin. Iya. Kakinya kecil, cuma long sasis dan jangkung loh.
tapi tetap kuat lah, jejak lah. Ini bisa dibandingkan lur. Kalau ini kaki simental banget ya bang ya? Iya simental, ini masih ada crossnya dikit. Kalau simental banget ini him. Nih, kaki limosin itu kecil teman-teman, kecil. Tapi posturnya jangkung. Nah, ini kalau ini nih, kemurniannya abang condong ini murni nih, simental. Dari kaki-kaki, dia tinggi juga, inilah tingginya sapi simental murni nih, setinggi-tingginya paling segini. Ini lebih condong ke simental ya? Murni deh. Simental murni. Lebar, apa semuanya. Mantap sekali. Jadi perbedaannya simental itu lebih ke bulat, kalau limosin itu tinggi dan tinggi. Panjang ya, Bang. Kaki-kakinya kecil, ini simental itu. Nih, mantap sekali. Kakinya kan, lihat. Oke, mungkin ada tambahan lagi, Bang Maizar, untuk mencari sapi superan itu. Ya, memang cluster ya untuk sapi super itu masing-masing orang mempunyai pendapat masing-masing gitu loh. Tapi kalau saya tetap condong pada kita lihat segi usia, bagaimana di usia sekian bulan atau berapa, tapi perkembangannya sudah lebih relatif, lebih cepat dibandingkan dengan sapi-sapi seumuran dengan itu. Tetap kita harus lihat kaki-kaki gitu loh, karena tidak cukup hanya di situ, takutnya di perkembangan awal mereka bagus tapi mereka tidak mempunyai kaki-kaki yang kokoh, akhirnya mereka itu tidak akan bisa mencapai bobot maksimal. Jelas kaki-kaki, postur sapi sangat dominan untuk mencapai sapi itu mendapatkan bobot maksimal gitu loh. Ada sapi memang kelihatannya super apa, tapi kita lihat dari kaki-kaki juga enggak nih. Ini paling maksimal 900-800 kilo, itu kita udah bisa ngebaca, tapi untuk menerangkan itu kan kita enggak bisa merinci, karena kita takut, wah cuman inilah, beda, masing-masing orang beda. Kadang kita udah ngelihat, wah ini sapi ini akan bisa mencapai bobot 1 ton atau 1 ton up, tapi di tengah jalan ada kendala, apalagi sekarang kan PMK itu berbahaya di kaki-kaki kan. Ya kan mereka, nah itu bisa juga permasalahan-permasalahan yang kendala-kendala di tengah jalan pun yang bisa membuat target-target sapi kita itu tidak tercapai bobotnya. Oke. Gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian Bang Maizar ya. Ya. Oke, semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.